Iya, The Headlines masih kembali untuk Anda. Kita nanti akan juga mencoba menghubungi Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni F. Sompi. Kita nanti minta teman-teman untuk mencoba ya, Bang. Kalau tadi kita dikatakan layak kemudian KPK dipercaya oleh masyarakat. Begitu ya Pak Bibit ya? Saya kira begitu. Saya kira, menurut Pak Bibit. Jadi kesannya KPK nggak mungkin salah gitu ya? Diharapkan begitu. Ya itu yang terjadi di publik. Tetapi saya percaya pada atau saya sependapat dengan Pak Bibit tadi. Karena orang anti korupsi sebetulnya. Saya yakin orang yang duduk di KPK bukan orang yang kayak malaikat atau tidak bersih sekalipun. Mm-hmm. Orang percaya tetap pada institusi itu. Mm-hmm. Karena sejumlah sejarah yang memperlihatkan dia dianiaya. Sejumlah sejarah yang memperlihatkan Pak Bibit dan Chandra itu pernah dikriminalisasi tapi tidak terbukti dan tidak pernah terbukti. Hal-hal seperti itu kan dengan sendirinya masuk ke mindset publik. Okay. Untuk mengatakan tidak pernah salah. Jadi kalau mau ditandingkan antara KPK dengan Polri saat ini preferensi publik masih akan ke KPK. Kita coba ke Kadiv Humas Mabes Polri, Pak Roni Sompi. Pak Roni? Iya, Mbak Nunung, silakan. Jadi sangat sibuk tampaknya. Kita tadi bicara soal penangkapan Pak Bambang. Kita lanjutkan ya. Tadi mengenai kalau kita bicara soal preferensi publik. Lebih condong ke KPK, Pak Roni. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau KPK dengan Polri saat ini dengan kondisi sekarang ini, kita melihat preferensi publik condong ke KPK. Tanggapan Anda, Pak Menurut Roni? Menurut saya begini. Saya kira kita perlu memberikan pembelajaran kepada publik untuk melihat penanganan kasus oleh Polri itu secara proporsional. Jadi kita menangani kasus ini karena pelayanan Polri kepada masyarakat yang menuntut sebuah keadilan. Memang kasus ini kasus lama, oleh karena itu kasus yang ditangani Polri ini bukan Polri dengan KPK, tapi Polri menangani kasus di mana tersangkanya adalah BW. Ketika beliau masih belum menjabat sebagai petinggi KPK, ya. Itu tahun 2010. Ya, Pak Roni. Karena itu kita perlu ya. Kesan berhadapan antara lembaga Polri dengan KPK ini karena orang melihat timingnya gitu ya, dekat sekali dan ada tautannya dengan pencalonan Budi Gunawan. Ya, ketika pencalonan Komjen Budi Gunawan, masyarakat juga sebenarnya kan melihat bahwa ada sebuah penetapan tersangka oleh KPK. Polri menghargai bahwa proses penyidikan terhadap tersangka Komjen BG itu merupakan proses hukum. Jadi mekanisme hukum ya. Nah, kita menghargainya. Dan kita tidak membawa-bawa institusi di dalamnya. Nah, ketika kita juga menangani kasus dan Pak Roni, saya mau tanya sebetulnya bahwa ya. Pak Roni, saya tanya satu hal, dua hal sebetulnya. Ya, ya. Pertama, apapun jawaban Polri bahwa ini tidak ada kaitan langsung begitu, tapi sulit sekali publik menerima bahwa ini pasti ada hubungan sebab akibat, lalu kemudian orang bilang ini saling dendam di antara dua institusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau Pak Roni nonton breaking news atau live report dari TV-TV yang ada, bahasa pokok dari teman-teman di KPK itu demonya adalah bahwa cara-cara penangkapan atas BW ini tidak beradab. Kira-kira itu bahasanya. Saya tidak tutup-tutupi karena memang itu terbuka gitu. Saya minta tanggapan Pak Roni tentang itu. Ya, pertama saya menanggapi yang terakhir. Ketika proses penangkapan ini yang dilakukan mendasari Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHAP di pasal 16 dan pasal 17, itu bahwa proses penangkapan itu apabila perlu dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan dan memeriksa tersangka, maka penyidik melakukan penangkapan. Dasarnya adalah bukti permulaan yang cukup.
Nah sekarang ini kan kita mendasari 3 alat bukti yang sah. Bukan saja bukti permulaannya cukup, tapi 3 alat bukti yang sah. Ini bukan rekayasa. Dan kita bisa uji di pengadilan. Nah, kemudian berkaitan dengan penangkapan ini juga, apabila ada keraguan-raguan, ada kecurigaan, ada lembaga netral yang independen, yaitu pengadilan negeri setempat yang bisa menerima gugatan pra-peradilan. Nah, di sana pengawasan bisa dilakukan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Artinya daripada kita membuat sebuah wacana, lebih baik kita uji saja apakah proses penyidikan ini benar. Ya. Nah, ini kan kasus yang ditangani karena kebetulan saja pelapor membawa laporan ini di tahun 2015. Seharusnya kita tanya kepada pelapor, kenapa membawanya baru melaporkan pada 15 Januari gitu ya Pak Roni? Ya, itu. Ya. Kita tanya kepada pelapornya. Tetapi ya, super gitu cepat dong juga Pak Roni. Reaksi cepat dari Polri, oh, saya kata penyidik, Pak Roni malah. Ya, gini, saya ini penyidik. Saya pernah menangani kasus dalam satu hari selesai. 3 hari P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Itu sering, karena penyidik-penyidik Polri ini kan, apalagi Mabes Polri, ini merupakan pembina fungsi penyidikan, sehingga mereka sudah kawakan di dalam melaksanakan penyidikan. Okay. Dan pelapor ketika... Saya punya pengalaman pribadi nih, Pak Roni boleh cek. Saya lapor ke Mabes Polri. Ini Pak Bambang Harimurti. Saya lapor ke Mabes Polri bahwa Tommy Wiminata melakukan sumpah apa kesaksian palsu di pengadilan. Dan buktinya enggak terlalu susah untuk dicari. Tapi sampai sekarang dari tahun 2003 sampai sekarang tidak diproses-proses gitu, Pak. Sementara ini baru tanggal 15 Januari sudah langsung ditangkap orangnya, Pak. Ya. Makanya Pak Harimurti, saran saya Bapak harusnya komplain. Bisa melalui lembaga pra-peradilan karena proses penyidikannya tidak tuntas, tidak ada kemajuan. Bapak bisa melalui lembaga yang independen untuk mengawasi proses penyidikan Polri. Saya ingin kembali artinya, tadi Pak Roni. Pak Roni, kita, Pak Roni, itu tadi kan selalu dibilang bahwa ini tidak ada hubungannya atau ini dianggap sebagai bukan kebetulan atau kebetulan. Kebetulan saya mengatakan, saya selalu mengatakan bahwa ini tidak kebetulan karena baik yang KPK menetapkan BG sebagai tersangka maupun yang ini jatuhnya juga pada hari Jumat Keramat yang kemudian berbeda. Kalau selama ini koruptor ditangkap pada Jumat Keramat oleh KPK, sekarang komisioner KPK ditangkap pada Jumat Keramat oleh polisi gitu. Ya, di Polri tidak ada Jumat Keramat. Oh, di Polri enggak ada. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini kan spekulatif negatif yang kemudian mewarnai opini yang berkembang di masyarakat. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa penyidikan ini kan transparan dan bukan diarahkan kepada KPK. Ini penyidikan yang diarahkan kepada seorang tersangka BW ketika beliau masih menjabat sebagai penasihat hukum di tahun 2010. Sebelum ke KPK kita ya harus Pak. Proporsional melihatnya. Ya, betul. Jadi ini Polri tidak juga berprasangka kepada KPK. Mestinya KPK juga tidak berprasangka kepada Polri. Begitu ya Pak Roni ya? Saya kira seperti itulah. Pak Roni maaf, saya mau tanya nih. Tadi Profesor Saldi Isra dan juga Pak Zulkarnain, jaksa di KPK, menyampaikan pada publik bahwa untuk KUHP pasal 242 yaitu junto 55, jadi artinya mengarahkan saksi palsu itu ada syaratnya, yaitu itu saksi palsu itu dia tanggung jawab sendiri, kecuali hanya bisa diarahkan kalau dia itu anak kecil atau orang gila atau orang yang sama tanpa daya, tidak punya daya kecuali dapat tekanan luar biasa. Nah apakah orang ini memenuhi 3 syarat itu, Pak? Oke. Iya. Pak Roni, boleh ini ditahan sebentar? Saya tanggapi Pak? Ya. Iya. Oh iya, saya boleh tahan. Boleh ditahan sebentar? Kita kami akan ke KPK sebentar. Ada kabar bahwa Ketua KPK Abraham Samad akan memberikan konferensi pers. Kita coba lihat suasana di KPK saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi kita semua. Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, saya berdiri di hadapan kalian atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan apresiasi saudara-saudaraku semua atas musibah dan rencana yang menimpa negara pada hari ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita akan bersatu mengucapkan kembali komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah salah satu upaya-upaya untuk mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke untuk tetap menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan kita kembali berkomitmen untuk tetap menyukupi di pemberantasan korupsi dan melawan aksi-aksi pensaliman dan kriminalisasi terhadap KPK. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, sekali lagi saya tegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang telah kita jalankan selama ini tidak akan pernah berhenti dengan adanya upaya-upaya kriminalisasi seperti yang sekarang ini kita alami. Sekali lagi, saudara-saudaraku, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya perjuangan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran pada akhirnya akan tercipta di Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi, terima kasih saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu, tenaga, energi yang sebesar-besarnya untuk menjaga gedung ini dan upaya-upaya pelemahan KPK. Iya. Rupanya Ketua KPK mengapresiasi para para pendukung, kita bilang ya, kita para pendukung KPK, dan kemudian menyerukan agar bersama-sama mendukung pemberantasan korupsi begitu. Ini juga sempat ada yang mengkritik sebenarnya tadi, nggak perlulah lembaga seperti itu minta dukungan ke rakyat dengan cara seperti itu, Mbak Siti Zuhro. Saya malahan barusan berbicara dengan Pak Bibir. Justru tidak perlu ada konflik seperti ini. Lah kita harus tidak perlu ada konflik yang tidak perlu muncul konflik yang seperti ini kalau lembaga ini melakukan fungsinya secara profesional dan saling menghormati, saling sinergi, saling koordinasi. Lah koordinasi ini menjadi hal yang sangat mewah di Indonesia. Itu yang mungkin masih terjadi. Kebetulan LIPI juga melakukan penelitian tentang Polri ya, meskipun bukan tim saya, ada tim yang meneliti. Yang kita harapkan bahwa Polri yang tadi itu kan, bagaimana keperbiakan masyarakat luar biasa pada KPK. Kita juga berharap seperti itu, hal yang sama. Kita berharap seperti itu juga untuk lembaganya Pak Roni. Betul. F. Sombi. Pak Roni masih bersama kami kah? Masih saya dengar ini karena belum dikasih kesempatan ngomong. Baik, Pak Roni jawab dulu Mas Bambang, boleh ya? Silakan. Ya. Saya ngomong sekarang. Oh iya, Pak, sekarang. Jadi gini. Iya. Tadi kan ada pertanyaannya Mas Bambang. Pak Don Bosco mungkin ya. Atau Pak Bambang. Bambang. Yang berkaitan dengan penjelasan seorang ahli hukum ya. Iya. Ini kita harusnya secara proporsional melihat bahwa dialog ini kan bukan pengadilan. Saya ya, bukan pengadilan. Jadi proses penyidikan yang dilakukan Polri itu konsumsinya untuk pengadilan. Kalau kita buka-bukaan di sini, nah kita sudah mendahului haknya hakim. Ya, makanya begini. Saya ingat teori Lawrence Friedman tentang penegakan hukum ya. Bahwa penegakan hukum itu tergantung tiga hal. Bukan hanya penegak hukumnya,
undang-undangnya, tapi juga kultur hukum. Sekarang ini kultur hukum sedang dibangun. Ya, seolah-olah Polri mencari-cari. Padahal ini kan realita, ini faktual. Oke. Okay, ada yeah. sebuah fakta di tahun 2010 yang dituntut oleh pelapornya kepada Polri untuk adanya keadilan. Lah, masyarakat teropini secara negatif melihat bahwa Polri mencari-cari kesalahannya KPK. Ini bukan KPK, ya. Kita proporsional. Ini perbuatan seseorang yang kebetulan adalah Pak, sekarang ini petinggi KPK. Iya, Pak Roni. Tapi kasus ini bukan kasus ketika di KPK. Iya, ini hampir sama penjelasannya dengan KPK ketika Pak BG, begitu kan. Tapi masyarakat punya kesan seperti yang sebagian orang katakan, ini seperti cicak buaya versi berikutnya. Kan Polri tidak pernah memberikan dukungan dan menggalang dukungan seperti ini. Polri proporsional, ya. Ketika Polri memberikan bantuan hukum kepada BG, bukan membela BG, ya. Tapi memberikan bantuan hukum sesuai haknya, sesuai Perkap nomor 7 tahun 2005 ya. Tentang pemberian bantuan hukum terhadap setiap ya. Anggota Polri, ya. Dan kita tidak pernah kemudian intervensi menilai terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik KPK. Kita menghormatinya. Demikian juga yang kita harapkan ya. Bahwa tidak ada keterlibatan untuk membangun opini yang negatif terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri sekarang. Pak Roni, boleh sedikit saja. Gitu, tadi Mbak Siti Suro menyinggung soal keinginannya kalau kemudian KPK didukung demikian besar masyarakat. Ya. Kerinduan Mbak Siti Suro adalah Polri juga bisa didukung sebagian besar masyarakat seperti halnya KPK. Nah, bagaimana kita memberikan dukungan kepada Bukan. Polri? Artinya kalau gini, Polri sedang... Artinya begini, ya ini, membuat kan masyarakat sedang mencintai Polri pendidikan. Seperti mencintai KPK. Itu yang dirindukan Pak Mbak Siti ya. Suro. Ya. Ya betul, saya sangat setuju. Oleh karena itu, Polri berharap masyarakat juga proporsional melihat bagaimana Polri menangani kasus ini secara profesional, adil, jujur, transparan. Kita berikan kesempatan ini sampai di pengadilan. Kalau penyidik Polri ternyata keliru, maka mereka menanggung konsekuensinya. Ya. Nah, itu jadi masyarakat mesti menunggu begitu Pak Didi. Saya gini ya, saya punya pendapat begini Mas Roni ya. Aku pernah menulis juga bagaimana menuju Polri yang berwibawa, mandiri, profesional, dan dicintai rakyat. Gitu kan? Dan saya lakukan waktu itu di Kapolda Kalimantan Timur. Dalam waktu 9 bulan 13 hari saya mampu membuat masyarakat itu mencintai Polda Kalimantan Timur. Itu pengalaman saya ya. Saya tulis dalam buku tahun 2006. Nah kemudian polisi itu berbuat baik, berbuat sesuai dengan aturan, berbuat apalagi berbuat salah. Itu ada masyarakat yang terkena akibat perbuatan polisi itu dan gak senang sama polisi. Jadi kalau polisi gak disenangi masyarakat ya wajar aja, tapi bagaimana meminimize itu. Dan itu dalam buku saya itu jelas apa sih kelemahan Polri yang harus diperbaiki. Apa? Waktu itu maksud saya banyak. Oh. Ya, maksud saya ya, maksud saya waktu itu saya pengen jadi anggota Kompolnas tapi aku gak lulus. Begitu sudah lama Kompolnas begini-begini. Saling tuding-tuding antara Gubernur PTIK sama okay, sama yeah. Pak Awaluddin Jamin. Ya, jadi artinya sebenarnya bisa begitu ya Pak Roni ya. Masyarakat juga mesti sabar menunggu hasil kerja. Iya, saya sangat setuju dan berterima kasih. Ini kan nasihat seorang senior ya. Yeah. Saya sangat menghargai beliau dengan keteladanannya. Yeah. Artinya begini. Memang Polri itu untuk seperti KPK memang tidak mudah. KPK kan menangani kasus hanya satu kasus, kasus korupsi. Sedangkan Polri menangani begitu banyak kasus. Dan kami ada di seluruh Indonesia. 400 ribu lebih anggota Polri berada di 31 Polda. Dan 452 Polres. Dengan sekitar 4 ribu Polsek. Ya. Jadi walaupun menjadi suatu keniscayaan, tapi kita selalu berupaya. Oleh karena itu beri kesempatan kami untuk melakukan sesuatu
yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat ini loh, bahwa apa yang kami lakukan saat ini bukan rekayasa, bukan mencari-cari, bukan melakukan perlawanan. Bukan karena sakit hati begitu ya, silakan. Saya ingin mendiskusikan ini dengan Mbak Siti Zuhro. Saya boleh tutup Pak Roni dulu sebentar? Tutup, mau selesai. Teruskan aja. Kalau begitu Pak Roni terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya Pak. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.